Thank you.
dari berkurangnya temuan hasil pemeriksaan BPK. Kementerian Agama bahkan telah menetapkan target dan sasaran kinerja pada tahun 2015, antara lain tercapainya laporan keuangan dengan opini WTP dengan kualitas yang lebih baik. Dalam pelaksanaan anggaran 2015, saya juga minta perhatian kepada seluruh unsur pimpinan Kementerian Agama Pusat dan Daerah untuk mencermati dan mengantisipasi masalah-masalah pokok yang masih dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Secara khusus dalam Rakernas ini, saya berharap betul kepada Sekjen, kepada Irjen dan seluruh Dirjen-Dirjen yang ada, tentu termasuk juga Kepala Badan, seluruh jajaran Eselon 1 kita untuk betul-betul mencermati tiga hal yang ingin saya tekankan agar dalam Rakernas ini betul-betul menjadi perhatian kita bersama. Pertama adalah terkait dengan penyerapan anggaran 2015. Saya berharap betul seluruh Eselon 1 bisa memantau semua satker yang ada untuk bersegera dalam merealisasikan program, proyek, kegiatan yang ada di satker kita masing-masing. Yang kedua yang ingin saya titipkan adalah terkait dengan rencana program. Sekali lagi saya ingin kembali menekankan, sudah lupakan masa lalu kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat rencana program itu sifatnya copy paste saja, hanya menyontoh tahun-tahun yang lalu. Dan yang ketiga yang saya ingin titipkan adalah mohon para Eselon 1 betul-betul mencermati betul temuan-temuan dari pengawas kita, baik internal yang dari Inspektorat Jenderal kita maupun yang eksternal dari BPKP, dari BPK, agar semua temuan-temuan yang pernah terjadi di tahun-tahun yang lalu itu tidak lagi terulang pada 2016. Thank you.